Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Jadi pertama, zakatul fitrah, atau dengan istilah lainnya sadaqatul fitrah, dua itu namanya. Zakatul fitrah dengan sadaqatul fitrah. Ya, kalau bahasa Indonesia zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Kenapa? Ya, disandarkan kata zakat ke fitrah itu, ya, zakatul fitri. Kenapa? Li'annaha sababun sababu wujuhiha. Karena perkara tersebut merupakan sebab diwujudkan. Zakatul fitri, fitrah, kembali suci, dikeluarkan zakat tersebut agar kemudian bisa mensucikan jiwa-jiwa orang yang berpuasa. Ya, karena bagaimanapun jemaah, bagaimanapun kita berupaya untuk menjaga kualitas dari puasa kita di bulan Ramadan, pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Pasti terdapat kekurangan di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Maka dengan adanya zakatul fitrah ini, itu akan menutupi, ya, apa-apa yang menjadi kekurangan kita selama melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu dulu definisinya. Zakatul fitrah disandarkan kata zakat ke fitrah itu. Kenapa? Li'anna sababu wujubiha, karena itulah sebab diwujudkannya zakat tersebut, agar kemudian kita menjadi suci setelah melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Hadza shiratun mustaqim.